Okey, pesanan terakhirlah Prof. Kepada warga UiTM yang sedang menonton live ketika ini. Saya sebenarnya sangat berharap semua warga UiTM daripada pelajar hinggalah kepada pengurusan tertinggi untuk kita melihat kepada apa yang saya sebutkan leading into the future tadi. So hari ini konsep kita leading into the future, tapi bukan leading into the future itu hanya di drive daripada top, tapi kita nak daripada semua aras. Harapannya semua individu dalam UiTM yang ada kena-mengena dengan UiTM ataupun alumni UiTM boleh ambil step leading into the future ni supaya memberi impak kepada universiti sendiri. Betul. dengan cara merancang dalam konteks diri masing-masing. Kalau pelajar, apa yang perlu mereka buat? Jangan kita masuk ke skop lain. Kalau pelajar, untuk belajar dengan hebatnya, saya cadangkan jangan lupa gunakan perkhidmatan online PITAR kita, Perpustakaan Abdun Abdul Razak. Itu adalah satu sumber yang mesti dilawati oleh semua pelajar. Dan itu juga untuk staff. Betul. Staff yang buat PhD contohnya. Setuju. Yang masters, itulah sumber yang pada saya kita banyak melanggan ya, dah subscribe database jurnal-jurnal yang hebat. Silalah gunakan yang itu. Jangan tidak menggunakannya ya. Setuju. Jadi dalam konteks itu pada saya itu nasihat, jangan kita tidak menggunakan, orang kata kufur nikmat kalau kita tak Betul. Menggunakan benda-benda yang telah pun kita subscribe. Itu duit, semua duit daripada kerajaan juga, duit peruntukan. Jadi saya harap pelajar dan staff memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah kita perolehi. Saya sebutlah tu PITAR tadi ya, itu untuk pelajar. Jadi untuk staff yang lain, kalau boleh sediakan perancangan peruntukan yang disediakan oleh kerajaan, kita dapat peruntukan setiap tahun, gunakan sebaik mungkin. Integriti sangat penting. So pastikan kita tidak ada buat penyalahgunaan kuasa. Itu saya punya pesanan nombor satu. Telus dan buatlah keputusan supaya kita buat keputusan yang terbaik dan tidak menzalimi mana-mana pihak. Itu pesanan saya. Terima kasih banyak Prof. Jadi kena ingat macam PITAR tu, tak ada alasan dah sekarang. Kenapa? Sebab semua online. Jangan cakap saya tak boleh berjalan pergi PITAR, PITAR tutup tak boleh masuk kampus. PITAR sekarang in your pocket. Yep. PITAR right. Dalam handphone. Jadi tak ada alasan untuk semua warga, student dan staff untuk menggunakan perkhidmatan yang sangat hebat ini.